ngaku-ngaku polisi nih. Polresta Bogor Kota kata ya. Aduh. Waduh, ampun. Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggra ini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Seorang pengendara berinisial H ditangkap usai kedapatan menggunakan atribut polisi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Saat ini polisi gadungan itu harus berurusan dengan polisi sungguhan di Mapolres Bogor pada Kamis 12 Mei 2022. Dilansir dari Tribun Video, Kasat Lantas Polres Bogor AKP Diki Pranata menjelaskan, H tertangkap pada Kamis 12 Mei 2022 pagi saat melintas menuju kawasan Puncak. Ia menggunakan jaket bertuliskan polisi namun menggunakan sepeda motor dengan plat nomor sipil. Namun ketika ditanyai mengenai kartu tanda anggota atau KTA, lelaki tersebut berbelit dengan mengaku tidak membawanya. Petugas pun semakin curiga dan membawa H ke pos polisi Simpang Gadik untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan mahasiswa dari salah satu universitas di Bogor. Diketahui motif H menggunakan atribut polisi untuk pengawalan terhadap mobil ambulans. Ngaku-ngaku polisi nih. Polresta Bogor Kota kata ya. Aduh. Waduh, ampun. Perlawanan kembali lagi. Sudah, kami 04 tanggung cukup. Dari atas lah. Tinggal demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.